Mohon maaf, jadi patung. Di? Dia kalah ya. Dia kalah ya. Dia kalah. Kalah dia. Daripada kita gak ngapa-ngapain, akhirnya aku punya ide buat kita main games. Main games bareng sama semuanya, sama Danang. Main games kuis dangdut. Pertama, lomba joget. Kedua, tebak lagu. Waduh, hebohnya. Ampun, keluarga Ting Ting. Kenyang, Nang. Kenyang, enak. Enak banget. Ngantuk. Begini nih, kalau numpang makan. Enak banget, abis itu minta bungkus pula. Iya, Bu Ayu gak apa-apa loh, Bu Ayu. 4 bulan gak syuting. Ya wes, rapopo. Aku kan apa karo sampean. Syuting, weekend syuting. Minggu, ya, keluarga Ayu Ting Ting. Lur, syukuri aja lur. Aku sampean wes banyak ya duitnya. Amin, ya Allah. Parkiranku belum gede kayak parkiran Ayu Ting Ting ya? Ya wes, ini bukan parkiran lur. Apa itu? Basement. Masih kurang lur, ya doain. Mangko kalau mbak punya rumah sing lebih gede, main ya, main lagi. Iya pastilah. Nah, coba dong Nang, kamu nyanyi Nang, tapi lagu Sik Asik. Tapi kamu bikin sesuatu yang beda. Sik Asik, tapi bikin yang beda. Iya, sesuatu yang beda. Aku mboyo nyanyi Sik Asik ngono-ngono ae. Ra berubah-berubah lur. Coba contoh. Sik Asik, kenal dirimu. Sik asik, dekat denganmu. Oke. Aku mau bikin apa ya, Oki? Ini karena aku kangen banget sama sosok wanita ini. Oh iya. Jadi tak bikin stylenya ala dia. Oh iya, siapa lu? Nih, pasti Bu Ayu bisa nebak. Sik asik, kenal dirimu. Sik asik, dekat denganmu. Tahu siapa cita-cita Mae Soima jauh amat tahu cita-cita minum teman game aja yuk. Ya apa lagi Bu Ayu, tapi ajak Bu Ayu aku tuh sini yang begini yang game nih apaan tuh. Oh joget-joget ayah siapa ayah Jajami Harja Caca Handika ya. Ayah Caca Handika Caca Handika juga. Kan yang begini. Ajis gagap dia, jauh banget sih. Belajar lagi jam terbang ya, belum. Belajar lagi deh. Belum terlalu. Kekenyangan. Itu yuk. Kuis dangdut terus lomba joget. Tapi nggak seru kalau nggak ada ayah. Ajak ayah, ajak semua asisten lomba joget. Ayah bisa. Tapi ada sawernya nggak? Bu Ayu ada sawer. Tapi Bu Ayu baru mau minta sama Danang. Ya, kembali. Keluarga Ting Ting, sekarang kita ada di halaman rumah Ayu Ting Ting dan kali ini kita akan bermain games dengan Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam game ini saya yang mengambil alih karena saya yang jadi host pada hari ini. Ya. Ada peserta, Anda peserta. Hei, jangan ngobrol-ngobrol di luar gerbang. Asik, joget sih. Belum. Menurut Chelsea Olivia. Peraturannya. Yeay, nanti okay. Joget, ya, joget, nanti musiknya dimatiin. Terus? Siapa yang bertahan dengan godaan-godaan dari aku, dia pemenangnya. Oh dia, jadi harus tahan godaan? Yes, tahan godaan. Jadi kita joget jadi patung jadi ya? Jadi kita joget jadi patung, ini lagunya Bu Ayu aja deh. Oke. Hey guys, jadi peraturannya. Mohon maaf, oi. Musiknya belum bunyi, kenapa lu pada joget? Ya, ulang ya, kita mulai ya. Ini lagunya Ayu Ting Ting ya. Oke. Kocok. Oke, bukan untuk ini. Oh, cocok. Gue kedik lu. Bos Rick, hello. Ayo. Aku... habis lo. Chelsea gak bisa joget. Gila gak sih sama Chelsea? Biasanya tak pakai minyak. Suara Ayu Tingting lagi bindeng ini. Dulu. Masih bindeng. Hey. Buset. Nita Talia. Nah,
seluruh peserta harus tahan godaan. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Lihat nih. Ini alis apa ulet bulu nemplok? Tebal banget. Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa. Coba nih. Awas no. Ini ulet bulu kalau geser alisnya gancet. Oh my god. Ayah rejak, ayah rejak, bagi duit dong ayah. Digoyang-goyang, ganjen ah. Nih, bapaknya diketawain. Durhaka lu Bayu, bapaknya diketawain. Masa bapaknya diketawain padahal bapaknya gak salah loh. Menurut Bu Ayu, bapak itu sayang sama Bu Ayu? Sayang gak? Hah? Mohon maaf. Jadi patung. Di? Kalah ya. Dia kalah ya. Dia kalah. Kalah dia. Kalah. Di? Kalah juga. Kan gue pikir udah. Kan belum. Ayo mulai. Iya. 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 Aduh badan gue. Rambutnya preman, celana pendek preman, giliran sendal lu gambar bebek. Kagak ada urusan. Masya Allah, ini gaya apaan ngomong-ngomong? Gaya bubuk selengkat. Kena selengkat bubuk. Awas rembes. Aduh, ini ngomong-ngomong pakai pampers nih. Takutnya remes. Nih, kelihatan giginya. Eh, main tebak lagu dong. Danang kan jago nyanyi. Iya. Danang nyanyi, tapi Danang nyanyi mesti gini. Oke. Ya, kita bagi dua tim. Ayo, dua, Sipa, ayah ibu bertiga. Ayo. Ayo, Chelsea. Ini, ibu. Tebak judul lagu sama apa nang? Jadi Danang akan melantunkan syair dengan nada yang kacau. Nada yang kacau. Iya. Tapi syairnya syair lagu itu. Oke. Oh iya iya iya. Berdua teh. Oh iya. Oh gue ikutan. Gue kira gue ikut. Udah dia doang. Oke. Judul lagu. Asal jawab apa ada kayak gitu. Hah? Banyak kan nanya lu kayak gitu. Setiap grup belnya harus berbeda. Bel ente apa? Titi tuit. Oke. Bel ayah? Nang ning nong. Oke, nang ning nong. Bel lu apa? Ya enggak punya bel lu. Badan pun tak berharga. Diam dulu belum? Sesaat ditinggal nyawa. Anak istri. Anak istri pun tak ada. Salah. Ayo tet. Betul. Ku menangis. Menangisku karena rindu. Ku bersedih. Rindu gak? Rindu. Sini. Lo rindu gak? Lo kalau rindu peluk lo. Belnya kagak enak Mbak Ayu. Telet mah enggak? Telet mah. Jadi enggak ada yang. Coba lu tebak, lu coba nang, lu kasih tebakan dia. Ayo, kasih pertanyaan lu. Ayo. Ini jangan berebutan dong. Enggak ini. Begadang jangan begadang. Dan berebutan. Iya enggak? Kalau tiada artinya. Begadang boleh. Saja. Salah. Ada perlunya. Perlu ya.
aku bahagia. Di cinta yang kau tanya. Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan? Salah. Coba sih, Pak, cepetan. Ayo buruan alis bulu. Dan musibah. Setelah memperhatikan dengan seksama, pemenangnya adalah kita pasti deh. Kita pasti. Kita pasti. Ya. Pemenangnya adalah Ayah Rosy.